Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi baru tentang Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bagaimana informasi terkini dan terbaru terupdate dari keduanya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kabar tentang kedekatan antara Lesti Kejora dengan Rizky Billar saat ini semakin mengguncang tanah air. Hampir di setiap pemberitaan, baik dalam televisi maupun di media sosial, selalu terselip kabar hubungan dari mereka. Tak ayal jika di YouTube video tentang keduanya menjadi trending saat ini. Setelah keduanya dipertemukan dalam acara One Man Show yang dipandu oleh Tukul Arwana, kisah dari mereka yakni Rizky Billar dan Lesti Kejora menjadi sebuah kabar yang selalu ditunggu-tunggu dan dicari oleh publik. Tak sedikit para netizen yang ikut terlibat dalam cerita mereka, hingga keduanya dijodoh-jodohkan oleh publik saat ini. Hal itu dilakukan bukan karena semaunya netizen saja, melainkan para netizen melihat antara Lesti Kejora dan Rizky Billar mempunyai tragedi kisah asmara yang begitu memilukan, yaitu keduanya sama-sama ditinggal nikah oleh pasangan yang amat mereka cintai. Namun, siapa sangka takdir berkata lain, mereka menjadi tamu undangan dalam pernikahan dari orang yang pernah mereka sayangi. Kejadian itu bermula ketika Lesti menghadiri resepsi pernikahan Rizky The Academy, sang mantan yang pernah berhubungan dekat dengannya hampir 5 tahun. Dari sinilah kisah asmara Lesti Kejora menjadi sorotan publik dan sempat viral kala itu, hingga sang biduan dangdut tersebut dipertemukan dengan seorang pria yang mengalami cerita cinta yang serupa dengannya. Seiring berjalannya waktu, pertemuan antara Lesti dan Rizky Billar ternyata tak berhenti sampai di situ juga. Mereka terus menjalin komunikasi saat berada di belakang panggung, hingga hubungan mereka terus berlanjut untuk kerjasama dalam pembuatan konten YouTube. Hal ini bisa kita lihat dalam channel mereka, baik dalam channel Lesti Kejora maupun channel Rizky Billar. Dalam video tersebut, kita bisa menyaksikan sama-sama bagaimana kebahagiaan dan keceriaan yang terpancar dari raut wajah keduanya. Namun, perlu diketahui sebelum Lesti mengenali sosok Rizky Billar, kabar tentang kedekatan hubungan Lesti dengan Hari Jambi peserta LIDA 2020 juga sempat membuat geger pecinta dangdut Indonesia. Tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan tentang kedekatan mereka itu. Menanggapi hal tersebut, Hari hanya mengatakan bahwa antara dirinya dengan Lesti Kejora hanya sebatas teman saja. Lesti sebagai juri dan Hari adalah peserta. Adapun kedekatan Lesti dan Rizky Billar itu adalah hak dari keduanya. Hari bukanlah pacar atau kekasihnya Lesti. Meskipun demikian, apapun yang terjadi dari mereka itu adalah yang terbaik. Untuk perlu diketahui juga bahwa antara Rizky Billar, Hari Jambi untuk saat ini mereka hanyalah teman biasa bagi Lesti. Kita hanya berdoa saja siapapun dari mereka atau yang lainnya yang menjadi pilihan Lesti itu merupakan garis tangannya Lesti Kejora. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.